Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kembali saya berada di Pasar Ramadan di Kota Marabahan di seputaran lapangan 5 Desember Marabahan yang hari Minggu kemarin baru saja dibuka oleh Bupati Barito Kuala Hajah Nur Miliani AS ya. Nah, sekarang hari Senin hari kedua ya. Sekarang sudah pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Mungkin hari ini karena kebetulan dengan besok hari pasar, jadi hari Senin sore ini ramai sekali. Nah, nanti saya kembali meliput ya bagaimana pasar Ramadan di Kota Marabahan hari kedua ini. Saya sekarang lagi duduk santai di salah satu tempat penjual pentol ya. Jadi saya nanti juga akan belanja di sini. Nah, terus nanti saya akan meliput seputaran pasar Ramadan yang lokasinya berada di lapangan 5 Desember Marabahan. Sekarang pengunjung masih berangsur-angsur datang ya. Nanti tambah sore mungkin tambah banyak lagi. Karena mendekati buka puasa itu biasanya masyarakat berbondong-bondong berbelanja ya. Untuk berbuka puasa. Baik, teman-teman sahabat YouTube, mari kita ikuti liputannya. Namun sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada yang nonton video saya ini nanti, jangan lupa dukung channel saya. Singgah Hello 98 dengan cara mensubscribe, like, komentar di bawah ini. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Mari kita ikuti liputan berikutnya. Nah, saya dengan salah satu penjual pentol yang ada di seputaran pasar Ramadan ini. Assalamualaikum, selamat sore mas. Dengan siapa namanya mas? Abah Kati. Siapa? Abah Kati. Ini jualan pentolnya, ini hari kedua kan mas ya? Iya, hari kedua. Sebelumnya itu di mana jualannya? Mangkalnya? Oh, memang di sini. Jadi hari-hari memang di sini. Sudah lama ya? Ini baru aja nih mas. Oh, baru. Aslinya dari mana? Aslinya dari Jawa, saya kerja di perusahaan. Oh, di perusahaan ya. Habis itu berpindah profesi ya. Nah, jualan ini. Ini apa aja mas yang dijual mas? Ini ada. Apa aja? Ini apa ini mas? Ini pentol ayam. Ini pentol ayam nih. Ini terus, sosis. Yang mana sosis yang mana? Ini sosis. Oh, ini sosis. Terus yang ini? Pati ya. Ini tahu. Oh, ini tahu. Lagi. Saya tadi melihat yang ini yang waktu di apa dibakar tadi? Ya, tempura. Apa namanya? Tempura. Tempura. Iya, Pak. Dari apa ikan? Iwak. Ya. Oh, ikan di ini di anu bikin kayak adonan gitu ya. Bakar juga, Pak. Oh, beli juga. Oh, jadi sudah jadi ya. Baru dibakar. Berapa ini satu, Mas? 1.000. 1.000 ya. Kalau yang lainnya kayak yang ini yang 2.000 ya, Pak. Itu yang lain 1.000, ini yang 2.000 ya, ini pentol ya. Oh gitu ya. Gimana mas? Kalau di sini kan mangkanya di sini laku ya. Lumayan laku ya. Biasanya jam berapa bukanya? Bukanya jam 2:30. Oh jadi sampai? Sampai jam 10, jam 10 malam. Oh baru buka. Laku ya banyak ya pengunjungnya ya. Nah ini mas siapa tadi namanya? Mas Taufik. Jadi biasanya memang mangka di sini ya. Sebelum pasar Ramadan ini, memang nggak amistan nggak, memang nggak amistan ya? Iya pak, memang kita mulai dulu makan dulu. Oh memang masyarakat kan tahu aja di sini kan, jadi kalau dapat stan kan berpindah lagi kan? Iya berpindah lagi. Oh gitu, ya. Nah ini mas Taufik ini, jadi jualan pentol ya mas ya? Khusus pentol ini aja ya? Lawan es butuh hijau. Oh es di situ, coba nih mas, es. Es butuh hijau ya. Ini semacam apa ya es butuh hijau ini? Kayak princess pak. Ini tempatnya di Kediri pak. Oh di Kediri. Oh gitu ya. Jadi princess.
Coba saya seperti apa ya bentuknya? Oh gini ya, jadi premium. Oh premium ya. Terus selain emas ini ada nggak yang lain? Nggak ada. Nggak ada mas, dua ini. Oh, cuma dua ini. Apa namanya tadi? Es Putro Ijo. Es Putro Ijo. Puto. Putro Ijo ya. Putro Ijo. Ini dari mana tadi? Berapa satu kilo mas?
beda-beda ya. Kalau yang mesirnya 40. 40 ya. Yang paling mahal aja dah. Yang paling mahal ini 80. 80 ya. Forma apa tadi? Forma madu. Madu ya. Oh yang ini ya. Oke. Oke Mas Jali, mudah-mudahan Mas Jali ya. Ini dagangannya laku ya. Ini kan baru hari kedua kan? Baru hari kedua, masih lama kan? Belanjanya kemana Mas Jali? Ke Banjar. Oke, jadi saya dengan Mas Jali ya, tahun kemarin ketemu juga ya. Cuma tempatnya di sana kan? Karena 2 tahun kemarin kan nggak ada pasar Ramadan. Jadi terpencar, ada yang di depan rumah, ada yang di pojok-pojok pasar. Kalau sekarang kan sudah terpusat. Nah, ini. Oke, terima kasih Mas Jali ya. Bincang-bincangnya saya akan lanjut ke tempat lain lagi ya. Oke. Di pojok yang lainnya teman-teman, sama yang dijual juga kuliner ya. Ada apa? Takjil, ada juga jenis kuliner-kuliner lainnya, makanan, minuman juga. Ini masyarakat berangsur-angsur datang ke pasar Ramadan ini ya. Sekarang baru pukul 17 kurang 10 menit. Mungkin nanti mendekati pukul 17.30 tambah ramai ya, karena sekarang juga cuacanya agak panas ya cuacanya. Pengantinnya nggak ada ya? Pengantinnya. Pengantinnya. Oh, pengantinnya. Kalau ini namanya apa nih? Nanti Sija. Kalau dia ya. Ini banyaklah kuliner di sini. Kuliner Banjar. Kuliner ini selalu menjadi pasar-pasar. Apa sebagian pojok pasar Ramadan yang menjual kue-kue khas Banjar. Saya akan liput ke tempat lain ya. Terima kasih Mas ya. Mudah-mudahan jualannya laku. Amin. Ya, rezekinya banyak. Amin. Makasih. Hari ini habis, besok bikin lagi. Oke. Oke. Ini dulu. Nambah ini, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Fatma ya. Aslinya mana, Mbak? Orang Maraban juga. Nah, ini Mbak ini jual bingka ya. Bingka apa namanya Mbak bingkanya? Oh, bingka ketan, bingka tapai, bingka telur ya. Nah, ini kuliner khas Banjar juga ya. Kelapun ya. Nah, kelapun ini biasanya dalamnya ada Mbak? Ada gula merah loh. Gula merah ya. Biasanya kalau orang barat dia bingung. Kok ada? Ada gula merah di dalam. Mudah-mudahan banyak jualannya laku ya. Berkah bulan suci Ramadan ya. Biasanya kalau kemarin kan hari pertama kan. Ini berapa biji kemarin habisnya? 35 bingka kentang aja. Harganya satu biji berapa? 30.000. Iya, karena apalagi kan masyarakat sudah rindu kan dengan pasar Ramadan ini kan. Sudah 2 tahun kan nggak dibuka kan. Oh,
ini anak saya ada pesan anak saya. Ini bingkanya Cegalo ya? Kalau Cegalo. Cie nukal bingka aja, bingkan itu aja berapa aja sekarat ya? Kerajaan. Nah, apa ngarannya aja? Kue keraton. Keraton mana? Keraton Banjar apa keraton Jogja? Oh, keraton Marabahan. Ya. Nah, nukar ini aja cile. Bingka keraton ngarannya. Roti keraton. Nah, nukar. Kada sebutin saja. Ada habis ulun. Ya. Nah, ini saya beli kue keraton. Kue keraton aja. Rabuk ada, kue keraton aja. Berapa, Cil? Sudah bungkus ya, berapa tuh harganya? 20. Nah, pas 20 nah harganya nah. Pas 20. Nah, itu. Nah, tukar kue keratonnya. Murah, Mas. Kalau beli keraton sungguhan mahal. Ya, beli kuenya aja. Kue keraton. Ya. Nah, di sampingnya ini ada yang jual panta jadul. Jual panta jadul asli Barabai ya, Mbak ya? Dengan siapa, Mbak? Ibu. Ini siapa? Ibu Mina. Ibu Mina. Mama Rahim. Nah, ini. Ini kok ceritanya apa panta jadul ini gimana, Mbak? Membuatnya kayak pakai sahnya maka panta jadul. Oh, batu mandi. Nah, ini batu mandi salah satu apa? Daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Memang terkenal ya sirupnya, Mbak ya. Iya. Memang terkenal, makanya sampai dibawa ke sini ya. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai. Terletak kabupaten di Kalimantan Selatan yang terkenal dengan panta jadulnya dari batu mandi. Nah, ini dijual juga ke pasar apa? Pasar Ramadan di Marabahan ini. Ini ya teman-teman. Nih. Panta jadul. Berapa sebotolnya, Mbak, nih, Mbak? Sirup berapa? 30 lah. Oh, nah ini, teman-teman. Panta jadul, nih. Khas. Iya, khas dari apa? Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibawa ke sirup asli batu mandi. Berapa sebutinnya? Nah, saya beli satu ya nih, sirup batu mandi. Nah, beli saya satu nih. Nah, nukar cina sebuting dan mau burik. Kalau sirup jable ada nggak? Ada lah sirup jable. Ada sirup jadul aja, ada sirup jadul aja. Tambah ramai ya teman-teman ya. Jadi mendekati pukul 18 nanti, mendekati berbuka puasa, masyarakat ramai berkunjung ke tempat ini untuk memenuhi kebutuhannya untuk berbuka puasa. Makanan yang banyak dijual di sini mayoritas makanan khas Banjar, kuliner khas Banjar ya. Dan banyak lagi takjil lainnya. Ini teman-teman, hari kedua ya, jadi hari kedua bulan suci Ramadan. Karena pasar Ramadan ini 2 tahun sebelumnya ditiadakan. Nah, baru sekarang 2022 dibuka kembali ya. Jadi kerinduan masyarakat terobati ya dengan dibukanya pasar Ramadan tahun 2022 ini. Oke teman-teman, demikian dulu ya vlog saya di hari kedua bulan suci Ramadan ini di pasar Ramadan Kota Marabahan. Terima kasih barangkali ada yang nonton video ini. Sampai jumpa lagi dengan video-video terbaru saya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, teman-teman yang ingin berbuka puasa di sini disediakan tempat ya, jadi lesehan. Ini tempatnya, persis di belakang Taman Pematang Basun. Tambah rame ya teman-teman ya, pengunjungnya ya.